Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Harry Cycling Channel. Hari ini saya tidak bersepeda kawan, dan hari ini saya akan mereview atau big check sepeda kawan. Big check sepeda seri CQ kawan. Jadi sedikit cerita, dulu Polygon mengeluarkan produk MTB nya di seri CQ kawan, dan di seri CQ ada seri D dan seri T juga seri N kawan. Kalau untuk D itu dual suspension, untuk yang T itu adalah trail, dan untuk N untuk enduro. Dan di seri D nya sendiri ada D5, D6 dan D7. Untuk seri T nya ada T7 dan T8. Dan untuk seri N nya sendiri, untuk enduro nya itu ada N8 dan N9. Dan sekarang ini saya akan mereview atau big check sepeda CQ N8. Inilah penampakan dari Polygon CQ N8 kawan. Sepeda ini dikeluarkan tahun 2019 kawan. 2019-2020. Sedangkan isian dari sepeda ini sudah saya ganti sendiri kawan. Sudah saya upgrade. Pertama-tama kita bahas frame-nya dulu kawan. Frame-nya ini bahannya, frame-nya itu ALX AM Enduro alloy kawan, dengan 170 mm travel, dan kebetulan ini ukuran 275 kan. Ada dua ukuran, 275 sama 29 kawan. Ini sudah taper headupnya. Dari perbedaan seri CQ, CQ itu terlihat dari bentuk linketnya ini kawan. Linketnya sambungan frame ini kawan. Perbedaannya ada di sini. Untuk seri D, seri T dan seri N. Sama geometrinya ini kawan. Untuk bosnya ini sudah menggunakan TA bus. Kita bahas dari depan dulu kawan ya. Untuk forknya ini saya menggunakan Rockshox Recon dengan travel 150 mm kawan. Untuk bawaan dari CQ N8 ini adalah forknya itu Rockshox Nyari kawan, dengan travel 170 mm. Jadi ini ada downgrade sedikit di sini kawan. Untuk busnya saya menggunakan Strummer kawan. Ini sudah TA bus kawan. Ini saya kasih cover. Ini sudah ada locknya di sini kawan. Pakai lock, setelan locknya. Untuk pengisian anginnya di sini kawan. Di bawah sini juga ada setelannya kawan.
untuk wheelsetnya ini masih menggunakan S15 kawan. Ini bawaannya seri D dulu kawan. Untuk ban sendiri saya menggunakan Maxxis Minion DAF untuk yang depan, 275x250 kawan. Jadi untuk ininya 250 kawan, ketebalannya. Untuk lingkaran rodanya 275. Untuk handlebarnya masih tetap pakai NTT kawan, STT Esper. Untuk pengeremannya saya menggunakan MT500 kawan, Shimano MT500. Untuk stemnya saya menggunakan Race kawan. Ini sudah saya pasang speedo FE kawan, tapi ini masih manual, ini Velo 7. Ini kawan penampakannya barunya dari warnanya merah kawan, merah hitam. Ini untuk rear shocknya ini menggunakan DBX2X2 Fox. Mm kawan, kita posisi lever. Untuk grup setnya saya tetap menggunakan XT kawan, Diore XT kawan yang 11 speed kawan, karena saya suka dengan grup set ini karena dia tahan banting kawan, atau grup set badak kata penggemar-penggemar MTB kawan. Shimano Diore XT M8000 kawan. Ini 11 speed. Untuk anu sih sudah pakai slammer, jadi suaranya nyaris kawan. Pickupnya ini sudah nyaring karena pakai strummer kawan. Untuk ban belakangnya menggunakan Maxxis Minion DAR 2, sama dengan di depan, karena ini DAR dan belakang ban itu DAR. Ini ukurannya sama, 275x230. Ini sudah full XT kawan, ini dari depan itu kerennya sudah XT ya, Diore XT. Belakang RD-nya juga Diore XT. Ini lever brake-nya untuk Shimano MT500. Ini udah pakai sipol. Bus TA. Ini untuk sadelnya saya masih menggunakan bawaan NTT Void. Untuk dropship Cosma saya menggunakan drive kawan. Drive. Kita lihat kawan. Okay.
dari Polygon review N8. Jadi untuk kesimpulannya, Cisco N8 ini sudah sangat rekomen kawan untuk buat tanjakan atau turunan gunung kawan, atau untuk downhillan kawan. Untuk harga barunya Polygon Cisco N8 ini dulu barunya keluar itu sekitar 35 kawan, dan mengalami penurunan jadi 32. Dan untuk sepeda rakitan ini kawan, saya beli dengan part-part, ada yang baru dan ada yang second kawan. Jadi semuanya sudah saya hitung, perkiraan habisnya sekitar antara 26 sampai 27 kawan, dengan spek yang sudah kita inginkan kawan. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya kawan. Sampai jumpa lagi. Salam Goes Mania. Cus.